sekiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Agama Kristen di Ethiopia adalah agama terbesar di negara itu dan berasal dari Kerajaan Aksum kuno, ketika Raja Ezana pertama kali mengadopsi keyakinan tersebut. Ini menjadikan Ethiopia salah satu wilayah pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi agama Kristen. Berbagai denominasi Kristen sekarang berkembang di negara ini. Dari jumlah tersebut, yang terbesar dan tertua adalah Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia, sebuah gereja Ortodoks Oriental yang berpusat di Ethiopia. Ethiopia adalah satu-satunya wilayah Afrika yang bertahan dari ekspansi Islam sebagai negara Kristen. Bagi penganut Kristen Ortodoks di Ethiopia, kota kuno Aksum adalah tempat suci, rumah dari Ratu Sheba, dan menurut tradisi, tempat tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Ada beberapa kelompok Muslim berupaya membangun masjid di kota Aksum. Upaya itu ditolak oleh para pemimpin Kristen, mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik mati daripada harus ada masjid. Aksum adalah Mekah kami, kata pendeta senior Godeva Merha, yang percaya bahwa seperti halnya gereja dilarang di tempat paling suci bagi agama Islam, masjid tidak bisa dibangun di Aksum. Aksum adalah tempat suci, kota ini adalah biara, kata Godeva, wakil kepala gereja Our Lady Mary of Zion, sikap yang telah sejak lama dipegang para penganut Kristen Ortodoks ini sekarang menjadi kontroversi, ketika beberapa Muslim berhimpun di bawah panji keadilan bagi Muslim Aksum. Mereka menuntut hak membangun masjid di kota itu, dan mengumandangkan azan dengan pengeras suara. Kerajaan Aksum merupakan salah satu peradaban paling kuno di dunia, pernah terkenal akan toleransi beragamanya. Orang Muslim pertama kali tiba di kerajaan itu, sekitar tahun 600 Masehi sebagai migran yang dikenal dengan hijrah pertama. Mereka melarikan diri dari persekusi para penguasa Mekah yang waktu itu belum menerima Islam. Sang Raja yang beragama Kristen menyambut mereka dengan tangan terbuka, dan memberikan umat Islam tempat bernaung pertama di luar semenanjung Arab. Kota kuno Aksum yang terletak di Ethiopia Utara, merupakan salah satu peradaban Kristen tertua di dunia. Pada tahun 1980, kota Aksum masuk dalam situs warisan dunia UNESCO, dengan banyak peninggalan sejarah penting. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.